Nah, hari ini kita lagi bikin pempek kapal selam gas ya, sama ini. Ini nggak pakai ikan loh. Bikin pempek kapal selam. Ini pempek dos bisa dibikin pengen kalian mau direbus, digoreng, atau dipanggang, semua bisa. Nah, okay. Ini kita pun, Nina. Ayo, senangnya yang pintar bikin pempek. Nah, adonannya kita ulangi seperti ini ya. Rebus, kita lihat. Ini bisa kita bikin pempek rebus, lenjer, keripik, nggak ada mbak Oga mbak, isi pistel ya. Gue mau jual nggak ada mbak. Terus bisa kita bikin pempek adan juga, yuk Nina. Iya, betul sekali. Terus bikin pempek panggang. Nah sekarang ayo Nina nih, lagi seneng-senengnya nih bikin pempek apa selam tuh. Oke sekali ya. Cepet kan? Harus dicoba. Nah, jangan kita lihat ya. Lihat yuk, hasilnya yuk. Nah, ya kita rebus seperti ini. Ayo mbak, direbus mbak. Mau bikin lagi nih, cepet sekali nih. Nih, oh iya telurnya. Tuh, sudah kita timbang ya, masing-masing 100 gram. Seperti ini hasilnya. Nih, kita akan telur. Isi deh. Nah, ngebut kayaknya 10 menit aja udah jadi berapa pempek kapal selam ya. Nih lagi nih. Bocor. Enggak, cepetan. Pastinya dong pakai tepung pempek dosnya, ada Prita Yudi. Seperti ini tepungnya. Dengan 10.000 bisa bikin. Ini tadi kita dapet ukuran 100 gram ya. 2 bungkus tepung dapetnya 16 ya Yunina ya. Oh sudah berapa? Cepat sekali. Ayo yuk lagi. Ayo. Seperti itu tuh. Lihat yuk lagi. Pelan lihat dulu. Lihat dulu. Yang rapet ya ininya. Lihat. Tuh lihat hasilnya. Cepet banget. Aduh. Nih sebentar aja nanti udah mateng nih pempek kapal selamnya. Nggak pakai ikan. Tapi pempeknya enak sekali. Dijamin. Ya. Ini tepungnya. Kita mau bikin pempek dos, mau bikin pempek pistek, pempek bawang, isi epi. Sangat praktis. Boleh dicoba? Tidak perlu. Nah, udah berapa? Udah banyak. Enak ya? Makanya nggak lama, sebentar aja. Masak dengan api kecil. Tuh, lihat. Cepet banget mbak bagi dua ya, satu di yang panci itu kalau udah berapa sekitar 7 apa 8 ya, pecah nggak? Bocor. Coba kalau bocor nggak usah deh, taruh sini aja udah nanti aja, biar aja taruh sana dibenerin dulu ya? jangan nanti ibu benerin sini ya, ketipisan. Nah kita bikin lagi. Mana yuk, lihat yuk pelan-pelan yuk. Tuh ya. Nah, tutup rapet-rapet atasnya. Tuh seperti itu. Tuh. Nah, jangan sampai ada yang bocor loh. Tuh ini nah. Kayaknya bocor deh. Dikit ya.